puluhan warga negara Jerman yang hendak keliling dunia dihentikan petugas lalu lintas Polres Garut ketika melintas di daerah Garut. Ya, polisi menghentikan mereka karena tidak melalui sebuah proses yang seharusnya, yakni memiliki surat kendaraan di Indonesia. Sebanyak 20 warga negara asing asal Jerman terpaksa harus bermalam di Mapolres Garut, Jawa Barat. Kendaraan yang dibawa mereka tidak memiliki surat tanda registrasi pengoperasian kendaraan di Indonesia. Kendaraan touring milik warga negara Jerman ini sebelumnya telah mengelilingi negara di Asia seperti China, Vietnam, India, Pakistan, Thailand, termasuk Malaysia dan Indonesia. Namun saat hendak kembali lewat jalur Jawa Barat dan Jawa Tengah, 10 kendaraan milik para WNA Jerman ini terjaring razia polisi hingga harus dibawa ke Mapolres Garut. Perjalanan keliling dunia para warga negara Jerman ini terpaksa belum bisa dilanjutkan. Pasalnya, registrasi pengoperasian kendaraan mereka harus diproses ke Korlantas Mabes Polri. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan.